Sekarang saya akan kongsikan cara-cara untuk menukar number yang kita tulis secara manual kepada penggunaan numbering. Numbering seperti berikutlah maksud numbering ni. Okey, ni numbering, numbering. Jadi numbering ni banyak style lah. Jadi okey, mula-mula kita letakkan cursor kita kepada soalan yang kita nak letakkan numbering. Okey, lepas tu kita pergi ke numbering. Okey, kita klik pada arrow untuk melihat style-style yang terdapat dalam numbering. Katakan kita nak guna yang macam ni, yang ada titik. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini, tadi masa saya buat tadi menggunakan manual tidak terdapat titik kan? Sekarang kalau kamu kalau dilihat pada nombor 1 ni, satu titik sebab saya memilih number ini satu yang bertitik. Jadi kita boleh delete je lah yang awal tu. Jadi kalau kita tengok sini, kita klik pada nombor 1, okey, paparannya seperti ni. Okey, dia ada macam grey sikit. Okey, kalau nombor 2 kalau kita okey, kita pergi nombor 2 ni, dia tak berubah. Dia tiada paparan yang berbentuk grey, kotak grey macam ni. Okey, kita pergi ke nombor 2. Okey, dia macam biasa saja sebab kita taipkan nombor 2 ni menggunakan manual. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tadi nombor 1 kita dah tukar number manual tadi kepada number menggunakan numbering. Okey, kita pergi ke nombor 2, pergi semula kepada numbering tadi. Okey, kita klik pada nombor numbering tu. Okey, dia akan okey, kalau kita tengok sini, recently use number formats. Okey, maksudnya tadi kita memilih cara ni kan? Okey, bila kita klik kat sini, dia automatik lah. Jadi kita akan menggunakan format yang awal tadi. Okey, kita buangkan nombor 2 tu. Okey, kita seterusnya pergi ke soalan nombor 3, sama juga caranya. Okey, klik pada situ. Okey, keluarlah numbering untuk nombor 3. Nombor 3 yang menu kita buangkan. Okey, yang ni pula kita tulis nombor 3, nombor 4. Okey, klik kat sini juga. Okey, klik kat situ nombor 4. Dan seterusnya soalan nombor 5. Klik pada nombor 5. Ketik pada situ. Okey, yang manual padamkan. Jadi sekarang kita punya word dah tukar number tadi daripada manual kepada menggunakan numbering. Okey, untuk ABC macam mana kita nak tukar? Sama juga, kita pergi ke numbering. Okey, di sini. Okey, di sini tadi silap. Di sini kita akan pilih, ketik pada dia punya arrow. Okey, kita nak guna ABC macam mana? Okey, yang ni contohnya. Okey, padam yang lama. Okey, pergi semula guna yang ni untuk A. Okey, seterusnya. Okey, B. Tadi terpadam. B, kemudian pergi ke C. Okey, keluar C, yang lama padam. Kemudian pergi ke D. Okey, kita perbesarkan di sini sebab tadi tak kelihatan sebab kotak dia kecil. Okey, kalau kita pergi ke A, okey, kita nampak kan dia punya A, B, C, D pun dah macam dalam kotak grey seperti nombor 1. Jadi itulah perbezaan penulisan nombor 1 ataupun menggunakan abjad manual berbanding dengan menggunakan numbering.
Okey, yang ni bersama. Okey, kita. Okey, katakan kita nak buat abjad untuk huruf nombor 2 pula. Okey, nombor 2 ada A, ada B, ada C dan ada D. Okey. Okey, kalau kita terus ke A, untuk soalan nombor 2, untuk ke A, kita pergi ke A dan klik pada numbering, dia akan keluar E. Okey, kalau kita pergi ke B pula, tekan klik terus ke numbering, dia akan jadi F. Okey, macam mana cara kita semula ke asal, bagaimana kita nak sambung untuk buat numbering untuk soalan nombor 2? Jadi, caranya ialah kita highlightkan pada A, soalan nombor 2. Kemudian, barulah kita klik pada style yang kita nak. Okey, A. Okey, seterusnya, klik pada B, C dan D. Okey, yang mana tak bertitik ni, kita, ni adalah penulisan secara manual tadi. Jadi, kita just delete sahaja. Okey, jadi kita perbesarkan sedikit kotak ini. Okey, kelihatanlah sekarang ni kalau kita letakkan cursor pada abjad A, okey, dia akan jadi macam grey. Itu menunjukkan dia telah bertukar kepada penulisan menggunakan numbering. Okey, untuk soalan nombor 3 sama juga. Kita highlight A dulu. Kemudian barulah highlight A, kemudian kita Okey, klik dua kali. Okey, klik sekali lah. Okey, kemudian pergi ke B sehingga keluar A titik lah kan. Okey, pergi ke B, ketik C dan D. Okey, yang mana yang ditulis secara manual, kita padamkan. Okey, dah siap tulis. Kemudian kita pergi ke soalan nombor 4, sama juga proses dia. Okey, sekarang nombor 4 ni saya dah buat tadi. Okey, pergi ke soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, A manual. Okey, jadi kita highlight dulu A ni. Okey, ini bagi selarilah dengan A yang di bawah tu, B di bawah tu. Okey, kita highlightkan A terlebih dahulu. Kemudian pergi ke bahagian numbering, pilih style yang kita nak. Okey, jadi dah. Okey, sekarang pergi ke B. Okay, itu C dan D. Okey, dah selesai. Jadi sekarang kita punya typing dah bertukar menggunakan nombor dan abjad dengan menggunakan numbering. Okey, itu sajalah cara kita nak menukarkan word yang kita tulis dalam menggunakan manual kepada penggunaan numbering. Itu sahaja perkongsian saya. Semoga bermanfaat.